Orang minta doakan mudah-mudahan dilancarkan segala urusan dan usaha dan berberkah di dunia akhirat. Amin. Dan juga ada juga yang minta doakan Fitriadi bin Hamzah S. Mudah-mudahan hajat Sidin kabul dan hari. Juga kita doakan hajat bin Husni Tamrin yang kelima, semoga panjang umur dan menjadi anak yang soleh serta berbakti kepada orang tua. Juga ulang tahun Siti Fatimatuz Zahra yang ke-10. Dan mudah-mudahan hajat-hajat Sidin ini yang ulang tahun dan hajat apapun yang dinyatakan, dan mudah-mudahan yang kesusahan mudah-mudahan dilapangkan Allah, dan hajat kita berataan mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan dan dilapangkan semua, dan selamat dunia akhirat, rezeki banyak, kabul hajat bi barakatin nabi wa bi barakati alin nabi bi suratil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim. Juga bagi orang-orang yang membantu kita, kita doakan semua di majlis ini, wabil khusus Pak Haji Hendra, Pak Haji Dayat, siapa lagi yang banyak yang membantu di sini, termasuk Pak Haji Ajis dan semua Haji Ajis yang di BPD dan seberataan yang membantu-bantu kita di sini. Kita doakan mudah-mudahan Sidin itu kabul segala hajat, amun Sidin garing, mudah-mudahan Sidin sehat berataan. Dan yang membantu dan kita semua yang hadir mudah-mudahan sehat walafiat, rezeki banyak, kabul hajat bi barakati suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita menunggu daripada Habib Muhammad Al-Attas dari Hadramaut. Ini menuju ujar bahasa wah ini UTW. Ya kah? UTW kalau UTW itu masih di perjalanan menunggu. Jadi sambil kita menunggu, sambil kita bepandiran kainah. Alhamdulillah. Jadi ulun memadahkan sekali lagi, kita acara tanggal 23 April bertepatan tanggal 27 Rajab malam Senin. Jadi bukan Senin akan datang, Seninnya karena pokoknya bila tanggal 23 malam itu ya tak, kita mengadakan acara pembacaan Isra Mi'raj dan haul Alimul Fadil Ki Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau disebut dengan guru sekumpul. Kemudian Abah Ulun pas di Rajab juga meninggal. Dan kalau ada orang yang meninggal di bulan Rajab ini, kita umpatakan juga haulnya berataan. Dan kalau pernah ada abah kita yang sudah meninggal, kita umpatakan juga haul di sini. Dan jangan sekalian jami'il muslimin wal muslimat, supaya jadi walaupun kada disambat ngaran, asal pian duduk ba'amin ba'doa sampai ke orang tua. Walaupun umpamanya banyak di sini menyumbang gasan dibacakan, kada terbaca jangan sakit hati, jangan galau, karena itu sampai aja. Karena innamal a'malu binniat, amunnya amplok tuh saini tebalnya, ini membaca mungkin 2 hari 2 malam itu bagi orang yang lancar. Amun kayak ulun kayak guru ning ini mata sudah kaur, mungkin bisa sebulan hanya tuntung beja pulang ya kan. Jadi dimaklum aja, jadi sama niat sampai ya kah, kadang-kadang sampai Allah Ta'ala kuasa menyampaikan, walaupun nang jauh Tuhan sampaikan kuasa. Kenapa? Karena Tuhan itu maha kuasa, kita minta lawan Sidin jadi sanggup Tuhan menyampaikan. Walaupun nang meninggal di Amerika, asal orang Islam kita doakan di sini. Dalilnya Allahumma ighfir lahu warhamhu, orang sembahyang Jumat tuh rukunnya Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, nang di mana-mana
tetap dapat. Nah ini artinya Tuhan menyampaikan, jangan takutan. Jadi kita kalau orang mukmin, orang Islam, doa bidu'a itu perlu. Apalagi di akhir zaman ini kita saling doa mendoakan. Jangan saling bermusuh-musuhan, jangan saling macam-macam. Yang penting doa mendoakan. Mudah-mudahan kita ini selamat di dunia wal akhirat. Nah apalagi kita tadi melihat haul guru sekumpul luar biasa. Ulun melihat dari itu luar biasa. Hada kaum hitungi kebanyakan orang, wa imma 1 juta, wa imma 2 juta, ada tahu nang jelas itu miliaran. Kenapa? Bubuhan nang hati-hati orang mukmin nang kada hadir, hadir kesana berataan. Nah puan, nah jasa jalannya. Nah, ada namanya menghitungnya sudah hampir 50 jutaan sapinya. Nah, itu sapinya. Kali akan aja mun seekor sapi itu nang makan berapa? Bah, banyak tadi, Bang. Nah, itu menunjukkan apa? Karamat sidin. Karamat guru sakumpul. Kada kawa dihiri karamat orang, karamat orang. Nah kita bersyukur di Kalimantan ini berisi orang lembah karamat besar seperti guru sekumpul. Nah jadi kita barakat sidin, mudah-mudahan hajat kabul, mudah-mudahan tak kumpul lawan sidin di dunia sampai ke akhirat. Itu aja. Karena pakarang guru sekumpul itu jadi luar biasa kayak itu. Sekalinya sidin berperuhut lawan orang yang luar biasa, siapa? Sayyidul wujud Nabiuna Muhammad. Kada lepas di mentong, di mata, di hidung, di hati, di roh, di perasaan, kada pernah luput, kada pernah lepas lawan Sayyiduna Muhammad. Makanya sampai meninggal dimuliakan terus. Tahun belakang insyaallah mempanjang umur kita melihat pulang lebih banyak pada ini lagi daripada nang ada-ada nang di sekumpul tuh lebih banyak lagi. Kenapa? Sigin beperuhut lawan orang nang selalu naik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kada pernah turun, naik terus. Dalilnya wad darajatal aliyatar rafi'ah, senantiasa derajat naik, 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 naik terus, kada mau turun. Nah, sidin berpengikut lawan orang yang naik terus, sedangkan yang naik ini kada pernah gugur, naik terus. Siapa? Nabi Muhammad. Sidin berpengikut sampai mati sidin. Kada sing kurangan bertambah terus. Dohirnya aja mati, dohirnya aja meninggal. Hakikatnya wali itu hidup. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Para aulia-aulia Allah Ta'ala itu tidak ada yang matinya, pindah tempat saja. Cuma aja guru sekumpul juga. Orang yang wali itu kalau yang meninggal inya tadinya bisa membagi awak 2-3 ikong, kalau sudah meninggal lebih banyak membagi-bagi awak lagi. Kenapa? Inilah sidin lebih tajam dan terpercaya. Nur sidin memancar ke langit dan ke bumi sampai ke wadah kita. Karena yang dipakai oleh para aulia itu khususnya yang guru sekumpul, nur siapa? Nur Sayyidina Muhammad. Jadi ulun luar biasa. Jadi kita kada tasalah baumpat lawan orang nang kaya itu. Apa gawian sidin? Basalawatan, sembahyang berjamaah, manuntut ilmu, ya kah? Belajaran, basalawatan, batahlilan. Han gawian sidin? Benasehatan, bebaik-baik. Han tugur sekumpul. Mudahan kita ada barakat sidin. Menurut sidin, sidin menurut nabi. Han, guru sekumpul itu banyak mana barakatnya. Bini sidin aja 4 ikong labih, kada bakal lahi. Nah jadi bini kita mau handak selamat 4 kayak sidin bemadu juga. Barang saya bemadu berarti nyaman. Bibiniannya bang ah, sakit pang hati bibinian lah. Tapi kamu kada dipaksa lah juga nih tuh. Innal paksa wajibun. Datang ke Habibnya. Nah, itu. Alhamdulillah. Biar aja duduk aja di sini. Kayaknya mau nikam berdirian aku kayak apa nak? Biar aja. Alhamdulillah kita malam ini kedatangan waliullah. Alhamdulillah. Barakat benar itu. Mudahan nak. Berbarakat ampun kita seberataan se-Indonesia ini, se-Samarinda ini berbarakat benar ya bisa. Nah itu penting kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
صل على رسولك سيدنا محمد. Alhamdulillah, terima kasih. Syukron lakum bipe gibi kudumikum. Belajar bahasa Arab sedikit lah. Jadi syukron lakum bikudumikum. Ini sini aja. Abah Guru Zainal. Terima kasih lawan bubuhan pian Habib Berataan. Terima kasih banyak majlis kami diilangi pian, mudahan bertambah barakah Bipe. Mudahan iya zid barakatuhu di sini Bipe. Bubarangan lagi. Bahasa Arab dibisa juga nih, jadi nggih siring kada bisa ulun kada bisa sama kan. Suaya-suaya titik anjing. Suaya-suaya nggih. Jadi terima kasih banyak ini kepada terutama kepada Guru Zaini yang memfasilitasi datang ke sini. Barakat sidin alhamdulillah, Al Habib ke sini alhamdulillah. Doakan Bipe mun barokah nggih. Adal nggih. Adal makan nggih. Betu makanan ya Allah nggih. Jadi kita malam ini alhamdulillah. Badan makan. Ba'dal makan makan. Anak kada bisa nih kain ini pang sudah nggih. Jadi alhamdulillah malam ini kedatangan nur sebukuan. Ja'a nur sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim balik alaihi wa ala alihi. Habib alhamdulillah. Anak cucu min ahli bait Rasulillah. Mudah-mudahan barokah. Nah. Wa tilkal qubbatul hadra wa fiha nabiyyun nuruhu yajul ghayahib. Mudah-mudahan barakahnya bertambah nggih ya Allah. Naam, naam lah. Naam nggih. Pokoknya tahunya naam gitu dah. Alhamdulillah barakah nggih. Jadi kita minta lawan Habib bebener 4 jam malam ini nggih. Ini banyak. Arba'at. Lagi. Gendang. Itu ulunnya ada bendera apa kada mengerti juga. Jadi kalau pun tersalah bojongnya kena salah bendera kena bojong. Nah, jadi kita alhamdulillah. Dan ulun Bipe doa minta doa kanun sidin bahasa Arab saya baca minta doa kanun sidin waladi wa binti bi hadramaut. Bidoa Bipe dan soleh-solehah nggih. Dan ulun doakan juga min anu ah
Mudah-mudahan nggih. Minal mutazawijin be. Ini Habib malam apa tadi malam haul di sekumpul sini baca doa baca alhamdulillah. Nah kita kebagian juga berkat sekumpul datang sini alhamdulillah. Kita doakan sini mudah-mudahan tul umur. Mudah-mudahan sehat wal afiat. Anu apa hajat sidin kabul, hajatuna hajatuhum hajatuhu kabul. Dan mudah-mudahan sin bertambah bini pulang. Sin kada paham juga. Iya. Betul lagi. Amin. Bujur. Nggih. Kene lo mendulu nggih. Amun wani bebeh nggih. Itu yang disampaikan bel bergaya lah supaya keadaan sih masih uyuh menjulung bergaya aja nih ke depan supaya mudah ada barokahnya sih denna. Mumpung kita hidup nih Allah ujar di dalam hadis itu kenapa? Satu saat duduk di majlis aulia sekadar memecah intalo bipe. Memecah intalo atau separahan susu mengacak susu. Susu pamit. Laban kabir. Nah, laban kabir. Ilganam barnya kan sekedar itulah. Sama beribadah seumuran guru lah. Nang cucupuannya hancur nih beribadah. Nah, kita duduk pada saat ini di hadapan aulia Allah taala kada gampangan. Memandang muhasidin ya Allah, kita pandang sidin zahiriah ge sidin hakikatnya Sayyiduna Muhammad. Madharu atam Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Nah itu jadi sampaikan pian di persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين سبحان الذي يسر لنا ولكم اليسرى وجمعنا وإياكم في هذا المجلس المبارك. اسم المجلس نور الأمين وجعلنا وإياكم إن شاء الله فيه من الحاضرين. تتنزل علينا وعليكم السكينة من الرب والرحمات والبركات وتحفكم الملائكة إلى أعلى السماوات. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini digampangkan langkah kita untuk berkumpul di majlis yang penuh kemuliaan ini dan mudah-mudahan didoakan kita semua segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi kita seluruhnya dan mudah-mudahan para malaikat pun hadir ikut serta di majlis ini. Amin. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah yang selalu memberikan kita ilmu karena tidak ada ilmu kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Salatullahi wa salamuhu ala al-amin al-ma'mun sayyidina Muhammad. Dan selawat serta salam kepada manusia yang paling penuh amanah yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habibullah al-mahbub ila qulubal mu'minin. Kekasih Allah Subhanahu wa taala yang selalu dicintai hati-hati yang penuh keimanan. Ahabbul khalqi ila rabbil alamin. Yang mana Rasulullah adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Syarafana Allah bi risalatihi wa ja'alana min ummati. Dimuliakan kita karena nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dijadikan kita sebagai umatnya Rasulullah. Idza su'ilta fi ayyi waqtin bi ayyi mas'alatin أنت على أي دين تقول أنا على دين الإسلام. Apabila kita ditanya, kita sedang memeluk agama apa, keadaan kita seperti apa, kita bakal jawab agama kita agama Islam. وإذا سئلت من نبيك تقول محمد صلى الله عليه وسلم. Apabila kita ditanya siapa nabi kita, jawaban kita nabi kita Muhammad صلى الله عليه وسلم. رسالته جامعة لا تفرق بين عربي ولا عجمي. Yang mana yang dibawa oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم itu umum kepada siapapun tidak membedakan Arabkah ataupun bukan. إنها خصوص وصيه لسيدنا محمد في دعوته. Ini sesuatu yang dikhususkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كل رسول ارسل الى قومه خاصه. Semua nabi-nabi sebelum Rasulullah diutus hanya buat kaumnya khusus saja. اما انتم فانتم امه محمد عامه. Tapi kita diutus Rasulullah untuk seluruhnya buat kita semua. كل البشريه هم امه محمد. Semua makhluk itu adalah
umatnya Nabi Muhammad. Kana Arabi atau kana Ajami. Dia pun Arabkah dia ataupun bukan Arab dia. Di aqsa syarqi atau fi aqsa al-gharb. Di timurkah dia ataupun di baratkah dia. Di aqsa al-junub atau fi aqsa al-shimal. Di selatankah dia ataupun di manapun dia berada. Kullu man ala hadhil ma'murahum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semua yang ada di muka bumi ini bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin an tad'uhum ila al-Islam fayakununa min ummati ijabati sayyidina Muhammad. Bahkan siapapun yang belum memeluk Islam, kalau kita panggil mereka agar mereka memeluk agama Islam, mereka juga bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad. Innahal 'azama allati ja'alaha Allah li sayyidina Muhammad. Inilah kemuliaan yang diberikan khusus bagi Nabi kita Muhammad. Wal karama allati ikhtassa Allah biha sayyidina Muhammad. Dan keutamaan tersebut diberikan khusus kepada Nabi kita Muhammad. Ma'a hadza ja'ala Allah ta'ala qalba sayyidina Muhammad al-qalb ar-rahim. Di samping itu hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh kasih sayang. Wa ja'ala sayyidina Muhammad raufun bil mu'minin. Dan dijadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peduli dan penuh kasih sayang kepada umatnya. Yaqulullah ta'ala fa bima rahmatin min Allah linta lahum. Allah subhanahu wa ta'ala bersabda berfirman di dalam Al-Qur'an, engkau wahai Muhammad sudah berhadapan dengan manusia dengan keadaan yang lemah lembut. Wa khatabahu Allah bi qawlihi ta'ala ya ayyuhan nabiy inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada nabi kita Muhammad, wahai Muhammad, engkau kami utus sebagai pemberi kabar gembira kepada siapa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira. Dan selalu mengajak dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala untuk berbuat kebaikan dalam kecahayaan. Inna sirajan asy-syams tattajidu minan nar. Cahaya dari matahari itu didapat kadang dari api. Wa li hadza tasilu ilaina bi hararatin qawiyyah. Terkadang matahari itu bisa sampai ke kita dengan keadaan yang panas. Lakinna sayyidina Muhammad siraj yataqidu binurin. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kita dengan cahaya min nurillah ta'ala. Yang mana cahaya tersebut langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ila al-qulubil mu'minati bil hidayah. Yang sampai kepada hati-hati seorang mukmin yang mendapatkan hidayah. Wa bir ri'ayati wal wiqayah. Dan selalu mendapat pandangan dan keterlibatan. Wa sirajan munira. Dan mendapatkan cahaya yang terang menerang. Ajib, Allah Taala jama'a ma baina ma fi syamsi wa ma fil qamar fi sayyidina Muhammad. Dan matahari, keindahan matahari atau bulan itu digabungkan ada di diri Nabi Muhammad. Allah fil Quran yasifu syams annaha syamsun sirajun waqad. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, matahari itu memiliki cahaya yang agak panas. Wa yasiful qamar annahu munir. Yang mana bulan memiliki cahaya yang terang menerang. Wa jama'a sifatain al-jamilatain fi sayyidina Muhammad. Maka dua sifat keindahan yang ada di matahari ataupun bulan digabungkan di diri Nabi Muhammad. Innahu sirajun lakinnahu munir la yuhriq laysa lahu aj'ah hariqah. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki cahaya pancaran yang tidak panas tetapi menyejukkan. Innama lahu adwa'a hadiyah. Cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat bikin kita tenteram seluruhnya. Hadza qala al-Habib Ali bin Muhammad al-Habasyi huwa an-nur yahdi al-ha'irina dhiya'uhu. Maka al-Habib Ali sahib al-Maulid mengatakan, dialah Rasulullah cahaya yang selalu memberikan kita hidayah. Wa fil hasyri dhillul mursalina liwa'uhu. Bahkan nanti di yaumil qiyamah dialah cahaya yang dapat memberikan kita jalan yang lurus. Kullu nabiyyin wa kullu rasulin lahu liwa'un 'adzim. Nanti di yaumil qiyamah semua nabi, semua Rasul memiliki bendera masing-masing. Wa kullul awliya wa kullul ulama lahum alwiyah azimah. Semua wali, semua ulama nanti akan memiliki bendera-bendera masing-masing. Inna a'zama liwa'a wa akbar liwa'a huwa liwa sayyidina Muhammad. Tetapi bendera yang paling mulia, bendera yang paling besar adalah benderanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu an-nurul mubin. Dialah cahaya yang memberi kejalanan kita. Wal ladzi qala Allahu fihi fil Qur'anil Karim laqad ja'akum min Allahi nurun. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala bersabda, sudah datang dari Allah cahaya yaitu Nabi Muhammad. Wa kitabun mubin. Dan kitab yaitu Al-Quran. Fi yawmin minal ayyam jalasa ila rasulillahi sayyidina Ubay ibn Ka'ab.
Pernah suatu ketika Sayyidina Ubay bin Ka'ab duduk bersama Nabi Muhammad. Faqala lahu Rasulullah iqra 'alayya min al-Qur'an ya Ubay. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bacalah sedikit daripada Al-Qur'an. Qala kaifa iqra 'alayka ya Rasulullah wa 'alayka unzila al-Qur'an. Bagaimana saya baca di hadapanmu ya Rasulullah sedangkan Al-Qur'an turun kepadamu? Qala lahu iqra 'alayya ya Ubay al-Qur'an fa inna Allah qad amarani bidzalik. Wahai Ubay bacalah karena Allah lah yang perintahkan aku itu. Qala lahu Sayyidina Ubay amaraka Allah an aqra ana 'alayka al-Qur'an? Qala na'am. Maka Sayyidina Ubay mengatakan apakah langsung Allah perintahkan supaya aku membaca Al-Qur'an? Nabi mengatakan iya. Baka Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Maka Sayyidina Ubay bin Ka'ab menangis. Thumma qara'a 'ala Rasulillah min suratil Nisa. Maka dia baca Sayyidina Ubay daripada suratul Nisa. Falamma balagha ila qawlillah ta'ala fa kayfa idza ja'na min kulli ummatin bi shahid? Bagaimana sampai firman Allah Subhanahu wa taala dibaca oleh Sayyidina Ubay, bagaimana kalau kita mendapatkan dari setiap umat itu sebagai syahid? Wa ja'na bika 'ala ha'ula'i shahida. Dan setelah itu bakal datang dengan saksi-saksi. Yauma idzin yawaddu alladziina kafaru wa 'asaw wa 'asaw ar-rasul. Yang mana pada saat itu orang-orang yang sudah kafir kepada Rasul. Lau tusawwa bihimul ard. Walaupun semua bumi ini semua kafir. Wala yaktumun Allah haditha. Dan hari tersebut tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nadhara Sayyidina Ubay fa idza bi Rasulillah yabki. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Wa yashiru ilayhi wa huwa yantahibu an gif min qira'atik. Dan bertunjuk kepada Sayyidina Ubay agar dia berhenti di dalam pembacaan. Qala al ulama ma baka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa li'annahu tadhakkara fi qawlillah ta'ala fa kayfa idza ja'na min kulli ummatin bi shahid. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menangis kata ulama karena benar-benar nanti di yaumul qiyamah ada seseorang yang menjadi saksi kita semua. Wajina bika ala haula'i shahida. Yang mudah-mudahan Nabi Muhammad menjadi saksi kita nanti. Li'anna ba'da ash-shahadah yathbutu al-dhanb 'ala al-jani. Karena suatu ketika pada saat kita disaksikan bisa saja kita memiliki dosa-dosa. Wa tahullu 'alaihi min Allah al-'uqubah. Maka di waktu tersebut kita bakal disiksa oleh Allah. Min ajli dhalika baka Rasulullah shafaqatan. Karena dengan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis karena lemah lembutnya. Wa rahmatan biman yu'adzab min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu rahmatnya Nabi Muhammad tidak mau ada satu umatnya disiksa oleh Allah. Kullul anbiya'i 'ala as-sirati idza an-nas yamurruna yaquluna Allahumma sallim sallim. Semua nabi-nabi pada saat nanti di Siratul Mustaqim mereka melewati mereka hanya mengatakan ya Allah selamatkanlah aku dan selamatkanlah aku. Rasulullah yaqifu 'ala as-sirat wa yaqul Allahumma ummati ummati. Tetapi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut hanya umatku dan umat Ya ma arhama hadhihi al-umma al-muhammadiyah. Betapa kasih sayang yang sudah diberikan Allah kepada kita semua. Ya ma laha 'inda Allahi min al-karama. Betapa mulianya kita semua di hadapan Allah. Sebabi mahabbati sayyidina Muhammad laha. Karena begitu cintanya Allah kepada nabi kita Muhammad. Innahu al-abur rahim bil ummah. Dialah ayah yang maha yang begitu cinta kepada kita. Huwa alladhi wasafahu as-sahaba al-kiram bi qawlihim 'alayhim ridwan. Yang mana sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memuji Rasulullah Inna Rasulullah arham bina min abaina wa ummahatina. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kita melebihi ayah dan ibu kita sendiri. Wa lamma uqima al-haddu 'ala sadiqin min ummati sallallahu alaihi wasallam fa quti'at yaduhu. Pada saat ada satu pencuri yang dipotong tangannya, baka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah haddun min hududillah uqima 'alayhi. Yang mana dikatakan ya Rasulullah itu adalah hukuman bagi orang yang mencuri. Qala na'am walakinahu fardun min ummati quti'at yaduhu. Betul, tetapi dia adalah salah satu umatku yang dipotong tangannya, kata Nabi. Ma a'zamahu min rasul. Betapa mulianya Nabi kita Muhammad. Sallu alaihi wa sallimu taslim. Selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu yusalli ala nabiyikum Muhammad. Allah yang berselawat kepada Rasulullah. Wal malaika alladhina la yahsawna adadan yusalluna ala nabiyikum Muhammad. Para malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala pun berselawat kepada Nabi kita Muhammad. Wa ya'murul mu'minina rabbuna al-karim an yusallu ala sayyidina Muhammad. Maka Allah memerintahkan kita sebagai mu'minin untuk selalu berselawat kepada Rasulullah. Ta'rifuna limadha nusalli ala sayyidina Muhammad. Kita tahu enggak kira-kira kenapa kok Allah berselawat kepada Rasulullah? Li sababi
Rabbi an yarhamana Rabbu Muhammad. Agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yukrimna Rabbu Muhammad. Agar dimuliakan kita oleh Allah. Li'annaka idza sallaita ayyuhal 'abd al-mukhti 'ala nabiyyika Muhammad salatan wahidah sallallahu 'alaika biha ajra. Karena di antara kita yang selalu banyak dosa, berselawat satu selawat saja kepada Nabi Muhammad, Allah balas dengan 10 rahmat dari Allah. Allahul Jalil Malikul Muluk yusalli 'alaika 10 salawat bi salatin min kawaid. Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya berselawat kepada kita. Law kanat milyun sala minka bi salatin wahida min Allah la kanat katsira 'alaina. Seandainya 1 juta selawat kita sebenarnya kepada Nabi Muhammad saja dibalas satu selawat sama Allah, itu sebenarnya itu dikit. Lakin li'anna maqam sayyidina Muhammad kabirun 'inda Allah. Karena kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu teramat sangat besar di hadapan Allah. Kullu man yusalli 'ala Muhammad yusalli 'alaihi Rabbu Muhammad. Siapapun yang selawat kepada Rasulullah maka Allah berselawat kepada dia. Wa in tusalli anta ayyuhal 'abdal mudhni الضعيف على محمد بصلاة واحدة يصلي ملك الملوك الرب القدوس 10 صلوات عليه. Walaupun kita hamba yang lemah banyak dosa berselawat satu selawat saja, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan 10 selawat. قال العلماء كل الأذكار التي نذكر الله بها لا بد أن نعرف معناها. Berkata ulama, semua zikir-zikir yang kita baca itu harus kita tahu maknanya. Wala budda an nakuna ala istihdharin 'inda dhikrillah biha. Dan harus kita menghadiri apapun yang kita baca dari zikir. Illa salata ala nabiyyina Muhammad. Kecuali selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulatan 'inda Allah. Kapanpun keadaannya pasti diterima oleh Allah. Aqilta aw lam ta'qil. Kita sadar ataupun tidak sadar. Idza dzakartahu bis salati 'alaihi shalla 'alaika Allah. Kalau kita berselawat kepada Rasulullah maka Allah berselawat kepada kita. Innahul karimu 'inda Allah. Dialah yang maha dicintai oleh Allah. Innahul mukarram 'inda Allah. Dialah yang dimuliakan oleh Allah. Idza kana Allah ta'ala yukhatibu fil Qur'an sayyidina Musa al-Kalim. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Sayyidina Musa. Innama arada Allah an yukallimahu qala lahu ikhla'n 'alayka innaka bil wadi al-muqaddas suwa. Pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala ingin berbincang dengan Nabi Allah Musa, dibilang lepaslah sandalmu karena engkau di tempat yang suci wahai Musa. Wa huwa 'ala turab sayyidina Musa. Yang mana pada saat itu tanah di bawahnya. Ya'muru al-haqq bi an yukhla'na 'alayhi. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk membuka sandalnya. Lakinna sayyidina Muhammad sa'ada as-sama'a al-ula wa ath-thaniya wa ath-thalitha wa ar-rabi'a wa al-khamisa wa as-sabi'a wa huwa bina 'alayhi. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat berjalan dari langit demi langit demi langit dan demi langit dengan sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waraka ba'da samawati 70 hijaban. Setelah langit-langit ditembus 7 langit, ada 70 hijab yang dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min anwarin katsifa. Semua dengan cahaya-cahaya yang begitu luar biasa. Balagha sayyidina Muhammad ila sidratil muntaha. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke sidratul muntaha. ولم يقل له اخلعن عليك. Tetapi di waktu tersebut Allah tidak mengatakan lepaslah sendalmu wahai Muhammad. لانها اتصلت بجسد محمد فهي مكرمه عند الله. Karena sendal tersebut sudah tersambung dengan jasadnya Rasulullah, makanya sendalnya pun dimuliakan oleh Allah. نعل اتصل بسيدنا محمد كانت له الكرامه وبلغ الى اعلى مستوى عند الله. Sendal yang sudah tersambung dengan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi mulia karena mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal muslim idza halla sayyidina Muhammad fi qalbik aina makanatak 'inda Allah. Nah, kita sebagai muslim apabila kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kira-kira martabat kita itu bagaimana di mata Allah? Kullaman habba hallat mahabbat Muhammadin fi qalbihi fa huwa 'inda Allahi karim. Setiap orang yang menjadikan Nabi Muhammad itu di hatinya, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Wa dalilu 'ala dhalika al-'arabi alladhi ja'a fi sahihaini annahu سأل رسول الله عن الساعة وهو يخطب. Yang mana dalil dari itu, pada saat suatu ketika ada orang dusun masuk di majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang hari kiamat. Qala lahu Rasulullah madza a'ladta laha tas'alu 'an as-sa'ah. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau persiapkan buat hari kiamat? Qala ya Rasulullah ma a'ladtu la kathrata salatin wala sadaqatin wala sawmin.
Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata Arabi tersebut, ya Rasulullah, saya enggak banyak sholat, enggak banyak puasa ataupun memperbanyak sedekah. Mada adatta laha? Terus Nabi Muhammad bertanya, apa yang kau persiapkan buat hari kiamat? Qala ahibbullah wa ahibbu rasuluh. Yang saya persiapkan, yang saya cintai Allah dan saya cinta kepada Nabi Muhammad. Mahabbat Allah wa mahabbat Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza mala'at al-qalb laha shanun 'inda Allah. Maka kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul dan memenuhi hati kita dengan cinta tersebut, maka iman kita bakal sempurna. Sahibul mahabba yu'la makanuhu 'inda Allah. Yang orang mencintai itu pencinta bakal ditinggikan makamnya oleh Allah. Walihadza qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta. Maka Rasulullah bersabda, berarti engkau akan selalu bersama orang yang engkau cintai. Wa qad ja'a sayyidina Safina maula min mawali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah juga datang sayyidina Safinah daripada budak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mutaghayyirul lawn. Datang ke Nabi dengan keadaan yang lusuh. Wa ka'annahu 'indahu marad. Seperti dia dalam keadaan sakit. Fasa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Madha 'indak?" Ditanya oleh Nabi, "Apa yang terjadi?" Qala ya Rasulullah, "Inna idza ishtaqna ilayka ja'na ilayka wa nadharna ilayka fa farrajallahu bi nadharna ilayka ma bina." Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya kalau enggak ketemu engkau, saya lemas, saya seperti orang sakit. Tetapi pada saat saya duduk menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kelusuhan rasa sakit semuanya hilang. Thumma tadhakkartu ya Rasulullah, idza kunna yawmal qiyamah thumma dakhalna al-jannah. In dakhalna al-jannah fa anta Rasulullah takunu fi a'la al-jannah. Tetapi ya Rasulullah, nanti di yaumul qiyamah pada saat kita semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, mungkin engkau surganya yang paling tinggi tingkatannya. Yas'ubu alaina an nanzura ilayka kama fid dunya fi ayyi waqtin nurid. Maka susah bagi kami untuk memandang wajahmu ya Rasulullah seperti di dunia. Wa in kunna fi ghairil jannah kaifa al-amru khatir idza nahnu lam nara wajhaka ya Rasulullah. Kalau kita di luar surga, maka itu lebih parah, kita enggak bakal bisa mandang sama sekali ya Rasulullah wajah engkau. Innahu yashtaqu ila Rasulillah wa huwa yanzuru ilayhi. Bagaimana orang tersebut yang depannya langsung Nabi Muhammad, tetap dia merasa rindu kepada Rasulullah. Yashtaqu ila Rasulillah wa huwa bayna yadayhi. Benar-benar rindu kepada Nabi Muhammad padahal Nabi ada di hadapannya. Yashtaqu ila Rasulillah wa huwa ma'ah. Dia rindu kepada Rasulullah padahal dia sedang bersama Nabi Muhammad. Karena Sayyidina Muhammad min ajmalil khalqi suratan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesempurnaan keindahan ada di diri Rasulullah. Karena Sayyidina Muhammad tajamma'al husnu fihi fa huwa wahidu. Karena di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segala kebaikan, segala keindahan ada di diri Nabi Muhammad. Karena Sayyidina Muhammad yaqulu fi sya'ir wa ajmal minka lam tara qattu 'aini. Dan di dalam suatu syair dikatakan, mataku ini sering melihat keindahan, tetapi tidak ada seindah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satu perempuan yang pernah melahirkan manusia sesempurna Nabi Muhammad. Engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terlepas dari segala keburukan, seakan-akan engkau wahai Muhammad hidup tergantung denganmu. Ma ajmalahu kana sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akramahu sallallahu alaihi wasallam. Begitu dermawannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlamahu sallallahu alaihi wasallam. Begitu penyabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ashja'ahu sallallahu alaihi wasallam. Begitu beraninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kammalahu Allah fi kulli khalqin wa khuluq. Disempurnakan Nabi Muhammad dalam keadaan zahir ataupun batinnya. وبهذا سيدنا سفينة هو في حالة يشتاق إلى رسول الله إذا كان في الجنة. Yang mana Sayyidina Safina tadi, dia rindu kepada Nabi Muhammad walaupun di surganya Allah. Atraga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nunduk sebentar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta nazala Sayyidina Jibril bil wahyi alaihi salam. Turun malaikat Jibril dengan wahyunya dari Allah. Wa idza bihi yatlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man yuti'illah wa ar-rasul.
Allah apabila siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka orang yang seperti itu akan digabungkan dengan nabi-nabinya Allah dan wali-walinya Allah dan orang-orang salihin, dan yang bersama mereka akan selalu ikut bersama mereka. Hal turiduna an tanzuruna ila sayyidina Muhammad? Apakah kita ingin memandang wajah Rasulullah? Kulluna nashtaqu an nanzurahu fid dunya. Semua pasti rindu kepada Nabi Muhammad, ingin memandangnya di dunia. An nanzurahu fil manami wa an nanzurahu fil yaqdha. Dan mudah-mudahan kita bisa melihatnya dalam mimpi kita ataupun langsung berjumpa. Amma fil manam faqad qala sallallahu alaihi wasallam inna syaitana la yatamatsalu bi faman ra'ani faqad ra'ani haqqan. Siapa dari kita yang melihat Rasulullah di dalam mimpinya, yang mana Nabi Muhammad bersabda, siapa orang melihat aku di dalam mimpinya, benar dia melihat aku secara nyata, karena setan tidak bisa memiripi Nabi Muhammad. Wa amma fil jannah fa aqwam minna alladhina yahdhuruna ma'ana yartaquna ila darajatin 'aliyah wa yanzuruna ila sayyidina Muhammad. Dan di surga nanti mudah-mudahan kita semua bisa memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita ada di martabat yang paling tinggi bersama Nabi kita Muhammad. Yakununa fi darajatil 'aliyah ma'a sayyidina Muhammad. Dan di kedudukan yang paling tinggi duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waj'alna min ahli tilka darajatil 'aliyah ma'a sayyidina Muhammad. Dan mudah-mudahan martabat kita selalu ditinggikan dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Inna man yuti' Allah war rasul fi imtithali amri Allah war rasul wa yajtanib kull ma fi mukhalafati amri Allah war rasul yakunu ma'a sayyidina Muhammad fi a'la darajat. Siapa dari kita yang benar-benar tulus taat kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan maksiat-maksiat, dialah orang yang bakal dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'ali lana darajat. Maka mudah-mudahan Allah selalu mengangkat martabat kita. Allahumma 'ali lana darajat. Maka mudah-mudahan Allah mengangkat martabat kita. Wabalighna jami'al umniyat. Maka mudah-mudahan keinginan kita selalu dikabulkan oleh Allah. Wa'afina jami'al afat. Mudah-mudahan dijauhkan kita daripada bala-bala. Wa'afina maraji ahli al-ikhbat. Dan mudah-mudahan kita selalu dekat orang-orang salih. Waslihna fi jami'al halat. Dan mudah-mudahan selalu diperbaiki perbuatan kita. Waj'alna minar rasidin ya rabbil alamin. Dan mudah-mudahan kita orang-orang yang benar-benar tahu tentang agama. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Dan mudah-mudahan kita orang yang selalu mendengarkan apapun perintah Allah dan menjauhi larangan. Mudah-mudahan dilapangkan hati kita oleh Allah. Bil imani qulubana. Dan mudah-mudahan diberikan cahaya hati kita oleh Allah. Barik fi kai haji Muhammad Zuhairuddin, insyaallah barakatun tamah. Dan mudah-mudahan guru kita diberikan keberkahan yang sempurna oleh Allah. Wa fi majlisihi al-mubarak hadha. Dan mudah-mudahan majlis ini diberkahi oleh Allah. Wa fi auladihi ajma'in. Dan mudah-mudahan anaknya seluruhnya diberkahi oleh Allah. Wa fi zawjatihi ajma'in. Dan mudah-mudahan istrinya juga diberkahi oleh Allah. Zawjatid dunya wa zawjatil jannah. Istri di dunia dan istri di surga nanti. Rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan kasih sayangnya Allah. وبارك في الحاضرين اجمعين. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini diberkahi oleh Allah. وجعلنا واياهم من الراشدين. Dan mudah-mudahan kita diberikan kepemahaman selalu. من العباد الصالحين. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. اختم لنا في الدنيا بلا اله الا الله محمد رسول الله. Mudah-mudahan pada saat kita meninggalkan dunia kita dapat mengucap la ilaha illallah. واغفر لمن قال لا اله الا الله محمد رسول الله. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan pengampunan kalau kita mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rahmatika ya akramal akramin wa arhamar rahimin. Dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Terima kasih dan syukuran yang terima kasih dan barakahnya. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a shani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik. أهل بيت المصطفى طهريهم أمان الأرض فادك يا رسول وسلام عليك يا ربي على شاني
بحب الأندون زهري مثل ما قد جاء في سنن رسول الله سلام عليك يا ربي عشان وجهك الميمون حجتنا يوم ياتي الناس بالحجج رسول وسلام عليك يا ربي وجهك الميمون حجتنا يوم ياتي الناس بالحجج يا رسول يا الله سلام عليك يا رجي وجهك الميمون حجتنا يوم ياتي الناس بالحجج يا رسول الله سلام عليك يا ربي ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا الله سلام عليك يا ربي عشان ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول يا الله سلام عليك ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا ربي شان والدرج وأميتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام من عليك يا ربي اللهم اختم لنا أعمارنا واختم لنا مجالسنا واختم لنا أقوالنا واختم لنا أفعالنا واختم لنا جميع أحوالنا بخير اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم افتح لنا بخير واختم لنا بخير يا فتاح ويا عليم يا ذا الفضل العظيم يا ذا المنن الجسيم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ديان يا من إليك التوجه في كل حال وشان أن تبارك في هذا المجلس وأن تبارك في جميع الحاضرين وأن تجعلنا أخوانا على الحق متعاونين متناصرين منصورين بك استنصارنا لنبيك ولشريعته ودينه وأخلاقه أظهر يا مولانا مظاهر العلم فينا وفي أهلينا وذوينا واجعل محله مستقره بيوتنا واعمر به أولادنا وطلابنا يا أرحم الراحمين واجعلنا من العالمين بما عملنا واجعل ما علمناه حجة لنا لا علينا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا كمال الهداية والوقاية والرعاية
والثبات على المنهج الأقوم، واجعلنا من المتبعين لنبيك الأكرم، أن متحابين فيك متجالسين فيك، وانفعنا بهذه الأمة المباركة بخاصة خاصة بعامة عامة، انفعنا بهذه الأمة المحمدية، واجعلنا من أنفع الأمة للأمة، من أبرك الأمة على الأمة، ومن أصلح الأمة للأمة، ولا تؤاخذنا يا مولانا بما عملنا ولا بما كنا عليه وفهمنا وما جهلنا وما كنا عليه يا مولانا من أعمال سيئة، فتب علينا واغفر لنا وسامحنا وتجاوز عنا وما كنا عليه من أعمال صالحة بقصور وما يتخللها من نقص وما يتخللها من أخطاء، فتمم يا مولانا لنا أعمالنا واجبر كسرنا واصلح أحوالنا وتقبل منا صلاتنا وصيامنا وأعمالنا، وبارك اللهم لنا في شهرنا هذا رجب، وبلغنا شعبان ورمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام، واجعلنا من الصائمين المقبلين العابرين الصادقين المخلصين المخبتين الثابتين على سنن القويم، ولا تحرمنا قيام ليلة القدر في هذا الشهر في شهر رمضان العظيم، واجعلنا يا مولانا من المعظمين للشعائر، معظمين لشهر رجب، معظمين لما عظمت، واجعل العظمة في قلوبنا لك، وعظمنا يا مولانا وعظم العظمة منك لكل ما جعلته عظيما عندك في قلوبنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وارزقنا كمال المحبة لك وكمال المحبة لنبيك وكمال المحبة لدينك وشريعتك ولآل بيت نبيك وأصحابه ولجميع أمته صلى الله وسلم مبارك عليه وعلى لا سيما أمة الإجابة وأهل الصدق منهم والعلم والخبات والولاية والإنابة، وارزقنا كمال الشفقة على جميع الأمة، أمة القبول وأمة الدعوة، واجعلنا من خيار الأمة للأمة، وانفعنا بهم، واجعلنا من القائمين في خدمتهم ودعوتهم يا أرحم الراحمين، اجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلب نعمك عنا وطيل أعمارنا في طاعتك، واختم لنا بالحسنى في خير وعافية بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، استعين صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين، فضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، تقبل الله منكم. Terima kasih pada Ta'an lah. Ampun maaf lahir batin. Terima kasih yang berkah malam ini kita pada Ta'an. Tanggal 23 kita mengadakan acara Isra Mi'raj, haul guru, haul abahulun, haul orang muslim pada Ta'an yang meninggalnya lah. Ampun maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.